perkebunan Abu Faisal. Masya Allah, ada juga abaya ya. Ini dia macam-macam kurma ya, Masya Allah, dari kurma aju. Silakan coba Ustaz. Itu kismis sebenarnya. Boleh dibuka coba ayo satu. Coba dulu. Ini bagian kurma coklat-coklat. Kuhina hitsashimi. Ini madu ya, madu. Duit itu. Ini asli beneran mah. Aa, jua. Ini dia tempat peristirahatan di perkebunan kurma ya. Masya Allah antusias. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita mau masuk ke kebun kurma ya. Jamaah dari Desa Wangu Kedungwungu, Lonyo, Coketani, Gempol, Bonjati. Oh, ini dia. Saya lagi ngawal bareng Sam Travel. Ini dia leader dari travel, Sam Travel, Pak Maki, Pak Ustadz Maki, Masya Allah. Nih sing paling keren, direktur Sam Travel, Masya Allah. Paling keren, gagah, perkasa, terus mantap. Ah. Kali ini kita ziarah yang kedua ke kebun kurma ya, Masya Allah. Ah. Mau belanja. Mari murah-murah kebun kurma perkebunan Abu Faisal. Masya Allah, ada juga abaya ya. Yang lain mana? Ini saya lain. Oh, Masya Allah, ada tempat nongkrong. Kebun kurma Abu Faisal. Di sini murah. Mari. Langsung gajual. Ini dia macam-macam kurma ya, Masya Allah, dari kurma ajwa, kurma biasa, Masya Allah. Ini 30 rial. Berarti 1 kilo. Berarti 120. 120.000. Silakan. Tolong 30 rial. Madu kurma beriman. Mari murah. Yang ini kurma ya, yuk kurma campur madu ya. 50 kurma campur madu. Kemudian 2 15 rial. Silakan coba Ustaz. Itu kismis sebenarnya. Boleh dibuka coba ayo satu. Boleh dibuka coba. Ini bagian kurma coklat-coklat. Pelayannya dari Indonesia ya. Kalau Indonesia paling
sedikit. Iya, enggak apa-apa dicoba dulu. Berapa, Pak? 1 kilonya 40 real. Ngambil 2 kilo 75. 40 real. Yang ini ya, dalamnya almond. Kan ada lapisnya, macam-macam kan lapisnya itu ya. Yang ini udah habiskan. Kenapa ini coklatnya, coklatnya? 1 kilo 40. Kita ke tempat lain. Ini dia seperti ini ya. Sama juga kurma. Ini 20 real ya. 20 real, 20 real. Ada juga ini apa? Tuna. Sashimi, ini madu ya, madu Arab. Ini kurma ajwa. Berapa duit itu? Ini asli pemberang. Ajwa. Cuma juga ajwa, cuma tempat bonyak. Ini dia area toiletnya ya. Jadi yang pergi ke perkebunan kurma itu ada tempat toilet. Masya Allah. Oli apa? Kacang. Ah, nanya lagi sekarang ni dari kita. Ini dia tempat peristirahatan di perkebunan kurma ya. Masya Allah. Ini gubuk khas Arab Saudi, pakai dedaunan kurma ya. Masya Allah. Banyak burung gereja ya di sini juga. Terus tuku oleh apa? Kurma? Oleh siwak. Siwak. Pira anak ini? 20.000. Sepak apa? Murah. Mari. Kayak nemu. Apa? Siwak. Siwak enteng nemen. Koski. Mirip. Ya. Iya. Oke, sedikit pemberitahuan ya. Kalau di perkebunan kurma ini banyak macam kurma ya. Tapi kalau kesini harus lihat-lihat dulu harga dari kurma itu. Yang kayaknya sekiranya wajar bisa belanja di sini, cuma kalau di atas rata-rata masih mending di tempat lain ya. Di sini juga nggak mesti di sini itu murah ya. Jadi biarpun di tempat
di pohon kurma. Perkebunannya di sini harga juga nggak memastikan murah ya. Kita masuk lagi, ada yang belanja coba sini. Apa? Ya. 25. 100 bang Indo. 100.000. Ya. Jadi kalau 25 real itu bisa diduitin pakai duit Indonesia itu 100.000 ya. Karena penukaran itu 4.000 kalau duit rupiah ya. Jadi kalau kita menukar duit rupiah ke real malahan murah ya. Kalau ke Indonesia harga 3.750 saja. Tapi kalau penukaran di sini itu sekitar 4.000. Jadi di sini itu bisa dibayar dengan uang Indonesia ya atau rupiah. Ini dia. Datang lagi jemaah dari grup lain. Ini ada beberapa travel yang sudah hadir di sini ya. Ada foto-fotonya. Dari berbagai travel ya. Udah. Oke, rombongan kita itu sudah pada selesai belanja ya. Oleh-oleh kurma dari perkebunannya langsung. Cuman nggak tahu ini hasil metik dari kebun ini apa dari impor ya. Soalnya di sini itu perkebunannya. Cuman kita nggak bisa jalan ke area perkebunan di sebelah sana. Cuman bisa langsung belanja saja di area paling depan perkebunan kurma ini ya. Nama perkebunannya Kebun Kurma Abu Faisal ya. Ini dia Facebooknya dan juga nomor teleponnya yang terlihat di sini ya. Masya Allah. Oke, demikian bareng Kang Rian Survivor channel dari Kebun Kurma Abu Faisal undur diri. Pak ya, jangan lupa like, subscribe dan komen bareng siapa Bu? Ikem. Ibu Ikem. Balong Adem. Balong Adem hadir. Monggo Balong Adem. Johana kang gowong Balong Adem apa ki? Balong Adem Wetan. Balong Adem Etawat Balong Adem Wetan doane kang gowong Balong Adem. Coba doane apa? Enda gage pada nyusul. Is kajian gue dulur sepupu adik kakak. Dimudahkan rezekine panjang umure. Enda bisa mangkat ning tanah suci bisa hadir ning kebunan kurma. Iya insyaallah.
Masalam. Ya. Oke, jangan lupa like, subscribe, dan komen. Tidak kurang-kurangnya, Kang Rian Survivor doakan semoga para subscriber dan viewers bisa menjalankan ibadah suci ke tanah suci ya. Menjalankan ibadah suci ke umroh dan haji ke tanah suci dan bisa berziarah ke tempat-tempat seperti ini ya. Oke, dari Kebun Kurma, Rian Survivor undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you in the next video. Bye-bye.